2, 1, let's go. Gunakan selain pada Ahmad Syihan selaku penjaga gol, Rafi Nagorgani serta merupakan satu-satunya penjaga gol yang baru saja melepaskan di bawah 10 jaringan, itu 8 boloh saja untuk pasukan JDT. Dari Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya di Kelana Jaya, inilah perlawanan bola sepak yang kami bawakan Liga Super untuk anda. PJ City bertemu dengan pasukan JDT. Jersey tuan rumah biru muda putih untuk pemain-pemain pasukan PJ City ini adalah kelibat Khairin Muhammin, seorang pemain yang senior dalam kancah bola sepak tempatan. Ahmad Saleh Yaakob, sementara Razlan Jeffrey Ali bertindak selaku pegawai keempat. Jadi sepak mula untuk separuh masa yang pertama ini. Jaya ini dengan cukup baik sekali. Jadi JDT ketika ini dengan serangan yang pertama, percubaan yang pertama sebelum berakhirnya Liga Super ini. Arif cantik, dia berjaya di situ menewaskan seorang pemain dalam kawasan penalti. Arif Aiman Landro cross dilakukan Baksan. Oh, itu adalah kelegahan beliau. Juga dilihat di situ melakukan benteng Safawi. Terus dan itu, oh sayang, cantik. Kali ini peluang untuk pasukan Jodoh Tazim oleh Arif Aiman. Bagaimana peluang kali ini? Apakah ada rembatan dari Leandro? Kaki kiri dan tertampan. Rafi, kecederaan untuk PJ City. Safawi kali ini peluang. Safawi, curling shot yang dilakukannya tapi tersasar. Dipertingkatkan tempo permainan oleh pasukan, oleh pemain-pemain pasukan JDT ketika ini. Arif, selagi Arif. Oh, dia berjaya di situ melepasi dua pemain. Tiga pemain berjaya dilepasi oleh Arif Aiman. Cross dan kali ini peluang. Oh, itu dia. Baksan da Silva. Gol. Walaupun sepakannya perlahan sahaja, namun sudah cukup bola tersebut untuk masuk ke gawang bagi membolehkan dia mencatat nama selaku penjaring gol pertama di Kelana Jaya ini, sekaligus gol yang ke-20 peribadinya dalam saingan Liga Super pada musim ini. Pujian harus diberikan kepada Arif Aiman yang memulakan gerakan di sebelah kiri. Perhatikan bagaimana Baksan meraihkan jaringan yang dilakukannya tadi. Inilah bagaimana gerakan ini bermula. Tiga pemain yang berjaya dilepasi oleh Arif Aiman dan Ahmad Syihan yang tidak berjaya menampan bola itu untuk mengeluarkan ataupun lebih kuat lagi bagi mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Jadi mudah saja untuk Baksan menyudut. Oh, kali ini baik peluang untuk pasukan Jodoh Tazir, pasukan PJ City dan oh sayang. Ke kanan. Afiq. Masih lagi lama kali ini penguasaan untuk pasukan JDT. Oh, Safawi Rashid peluang, namun kita ketahui kanan gerakan seterusnya, taktikal seterusnya dalam separuh masa yang kedua nanti. Jadi tiupan whistle oleh Zulkanan Zakaria bagi menamatkan aksi di Stadium BPJ Kelana Jaya ini, separuh masa yang pertama. Aksi separuh masa yang kedua selepas ini. Sudah pun dimulakan kick off semasa yang kedua ini untuk pasukan tuan rumah. 27 ataupun minit ke-27. Baksan da Silva, apakah Mauricio juga akan naik? Fapos dan kali ini, oh, Baksan yang sudah berjaya khususnya dalam separuh masa yang kedua sambil serangan dilakukan. Akhir Rashid mulakan gerakan. Oh, kali ini peluang yang baik untuk Sumare dan itu dia gol. Gol kedua pasukan JDT, minit ke-83. Mamadou Sumare, dia menerima hantaran yang cukup baik yang dilakukan oleh Akhir Rashid. Sebenarnya larian yang dilakukan oleh Baksan mengelirukan
pemain pertahanan PJ City membolehkan ruang yang besar ditinggalkan di situ kepada Mamadou Soumaré. Kita perhatikan lagi sekali bagaimana Bergsen memulakan larian sambil bola di kaki Akhyar. Cantik lorongan yang dilakukan oleh Akhyar Rashid. Jadi tidak ada masalah, finishing yang sempurna dilakukan oleh Mamadou Soumaré. Outside foot, passing yang dilakukan oleh Akhyar. Jadi 2-0 JDT di depan ketika ini. Satu hantaran berkelas A saya sifatkan yang dilakukan oleh Akhyar Rashid. Jaringan yang pertama tadi, kali ini peluang untuk Soumaré bagi mencari gol yang kedua peribadinya dan gol yang ketiga. Namun tidak berjaya Mamadou Soumaré. Untuk bila-bila masa saja whistle penamat akan dibunyikan. Itu dia pengadil perlawanan pada malam ini, Zulkarnain Zakaria, memberikan isyarat perlawanan ditamatkan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya di Kelana Jaya ini untuk membawa kemenangan untuk pasukan pelawat. Kemenangan ke-15 daripada 19 perlawanan membolehkan pasukan Jordan Tazim ketika ini 48 mata